Halo bro. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sini Alasan Jaya Spot 3, di mana di kesempatan berbahagia ini kembali tentunya bro Alasan Jaya Spot 3 hadir dengan produk-produk terbaru yang ada di toko Alasan Jaya Spot. Oke bro, produk seperti apa sih bro? Nah, produknya kali ini bro, raket yang super kuat, raket yang super kokoh, gagah. Film apa aja gagal bro, pokoknya raket ini bro kuat banget bro. Gue juga sampai heran, raket ini terbuat dari apa ya, kok bisa sekuat gini raketnya, apa sih bro? Nah, sebelum seperti biasa bro, sebelum gue kasih tahu raket seperti apa, nah buat kalian yang baru saja mampir ataupun melihat channel YouTube Alasan Jaya Spot 3, jangan lupa bro ditekan tombol subscribe-nya, like, comment, share, bagikan ke teman-teman kalian juga bro, biar teman-teman kalian juga bisa menonton dan melihat channel YouTube Alasan Jaya Spot 3. Oke bro, gua nggak umpet panjang lebar lagi, langsung aja gua mau kenalin raketnya bro seperti apa sih bro, raket yang kuat kokoh. Nah ini aja bro, raketnya itu adalah Maxball Galang Tour. Nah, keren banget bro, keren kan, keren. Nah keren banget kan. Raket Maxball Galang Tour ini bro sudah hadir di toko Alasan Jaya Spot 3. Raketnya sangat elegan, raketnya warnanya bro, warnanya kayak pelangi di sini bro ya. Warna-warninya ini bro bercahaya banget itu di sini, kelihatan nggak sih bro bercahaya banget. Ini dia bro raketnya Maxball Galang Tour yang gue bilang tadi, raket super kuat, super kokoh namanya. Raket ini bro mampu ditarik, ayo berapa bro? Nah, sini gue mau kasih tahu raket ini mampu ditarik dengan tarikan maksimal mana ini gue cari dulu nih, maksimal bro, gila bro, maksimal 43 lbs. Nah bro, gila kan, kira-kira ada nggak sih yang kuat main sampai tarikan 43 lbs? Ada nggak sih bro kira-kira? Kalau menurut gue sih nggak mungkin ada bro 43 lbs, 32 lbs aja aduh jarang-jarang bro, kalau bukan pemain yang pro, pemain nasional, pemain dunia, nggak ada yang pakai tarikan 32 lbs. Nah, sedangkan tertulis 43 lbs, gila gila banget raket ini, gila super gila nih. Oke bro, langsung aja bro gue review sedikit bro ya raket Maxball Galang Tour ini. Nah disini seperti biasa kalau gue review raket, kita mulai dari bawah dulu. Nah dari bawah di sini terusannya Maxball. Nah Maxball bro warnanya hitam bro. Nah di sini hitam, kita naik sedikit ke atas lagi, ke kuning lagi. Di sini ada benderanya bro, Korea punya bro. Ini benderanya Hyundai nih, bendera Hyundai, pemain keren, nah milik Korea nih. Di sini bendera Korea. Nah, di sini juga ada tulisan Maxball-nya. Nah, lagi-lagi Maxball-nya ini bercahaya, bro ya. Di sini lagi-lagi bercahaya, mengkilat tentunya. Dan di sini juga ada hologram. Nah, hologram khasnya dari Maxball-nya di sini. Ya, gue bilang tadi 43 lbs, mungkin kalian bertanya, apa benar sih? Nah, di sini ada bro, tulisannya bro di sini. Ya, bro. Tulisannya bro 43 lbs bro, nggak tanggung-tanggung di sini ya. 43 lbs, beratnya ini bro 85 gram plus minus. Dan di sini ada juga warnanya. Nah, warnanya di sini warnanya sangat-sangat elegan juga bro, di sini mengkilat bro ya. Di sini juga ada tulisannya di sini Made in Korea bro. Nah, raket ini benar-benar dari Korea bro tentunya bro ya. Nah, di sini kita naik ke framenya bro. Nah framenya ini udah berbentuk isometrik bro, framenya bro. Nah di sini framenya berbentuk isometrik. Nah bro. Dan terus yang bikin mantap, nah di sini mata itiknya di sini udah berbentuk U bro. Nah ini udah berbentuk U mata itiknya, jadi dia udah nyambung bro, nggak misah-misah, jadi betul juga mantap banget. Nah di sini lagi-lagi ada tulisan Maxball-nya, Maxball yang bercahaya nampaknya bro. Di sini ada dua warna bro, warnanya cahayanya warna ungu dan warna hijau muda tentunya bro, mantap. Kita naik lagi ke framenya bro ya. Di sini lagi-lagi bro perpaduan warnanya bro menurut gua ini
sangat-sangat elegan bro perpaduan warnanya. Karena warnanya bro warna hitam, hitam glossy, hitamnya mengkilat semua bro. Nah ditambah lagi dengan balutan-balutan warna yang sangat-sangat mengkilat juga. Nah makanya raket ini menurut gua sangat-sangat elegan tentunya bro ya. Oke bro, selesai di sini juga. Di atasnya ini sih bro, mata etiknya berbentuk bisa juga bro, di sini udah warna putih bro ya. Dan di sini juga bagusnya juga di sini bro. Nah di sini nih bentuknya ini dia udah nyambung bro, sambungan semua bro. Jadi enak nih, nyambung banget, nyambung nyambung di sini, nyambung juga. Nah di sini ada tulisan juga bro ya, di sini juga lagi-lagi tulisannya ini mengkilat lagi bro. Pokoknya raket ini serba mengkilat deh bro, mantap banget lah menurut gua. Raket ini bro nanti langsung gak mau senarin bro ya, gak mau senarin dengan menggunakan BG6. Nah ini dia bro, BG6. Gua mau tarik nanti bro raket ini. Tarikannya berapa sih bro? Nah gua mau tarik 30 lbs aja lah. Nah raket nanti mau tarik 30 lbs bro. Apakah mampu 30 lbs ditarik? Apakah cuma hanya tulisan saja? Yuk jangan kemana-mana, tetap pantengin channel YouTube Alan Sanjay Sport 3. Langsung gua mau tarik seperti biasa menggunakan mesin yang ada di sebelah gua ini. Nantikan terus bro, jangan kemana-mana, tetap pantengin channel YouTube Alan Sanjay Sport 3. Mantap. Oke bro, nah kembali lagi saya sini Alan Sanjay Sport 3, dimana tadi seperti yang gue bilang tadi raket Max Ball Galang Tournya sudah gue pasang senar, sudah selesai ditarik dengan menggunakan BG6 tentunya. Nah yang SP dengan tarikan 30 lbs, kita sekarang mau dengar tarikan 30 lbs suaranya kuat nggak sih raketnya, atau memang cuma tulisan saja 43 lbs. Nah sekarang gue kasih lihat. Nah ini dia bro tarikannya, raketnya Max Ball. Kepalanya sama sekali tidak berubah bro, frame-nya tidak berubah sama sekali, masih bagus, masih seperti semula, lingkarannya masih seperti semula bro ya. Nah, lingkarannya masih seperti semula, masih mantap. Dan suaranya bro, kita mau dengar suaranya, tarikan 30 lbs. Mana bro? Menurut kalian mantap kan? Nah, raket ini sudah ready bro di Top Alan Sanjay Sport 3. Jadi buat kalian yang ingin menggunakan raket Max Ball Galang Tour yang warnanya sangat-sangat elegan bro, seperti warna warnanya bagus banget lah bro, raket ini sudah ready di Top Alan Sanjay Sport. Harganya bro, nah dari tadi kita ngobrol harganya belum sama sekali, belum kita kasih tahu harganya. Harganya raket Max Ball Galang Tour di toko Alan Sanjay Sport 3 ini harganya bro Rp575.000. Nah Rp575.000 kalian sudah bisa mendapatkan Max Ball dengan paketan yang full tentunya. Paketannya apa isi bro? Nah seperti biasa ada raket, pasti ada tasnya. Nah tasnya ini agak sedikit berbeda bro, karena aslinya raket ini dijual ini batangan bro, tanpa tas. Nah, di Alan Sanjay Sport 3 kita kasih yang terbaik. Nah, kita kasih tas yang pertama itu tas. Nah, tasnya tas serut seperti ini bro. Nah, di sini tas serut. Ada tulisan Prochem. Nah, di sini bro. Yang tas serutnya ini paketan yang pertama bro. Dan yang paketan kedua kita kasih
BG6SP yang original tentunya bro. Nah sekali lagi di Alan Saja Sport 3 kita tidak menjual yang namanya barang-barang KW bro, semua di sini original. Nah ini yang paketan yang kedua, paketan yang ketiga bro kita kasih grip, grip Pro Champion. Nah ini grip Pro Champion yang sangat-sangat halus bro, ini sangat halus. Grip ini sudah banyak banget yang pakai di sini bro. Nah ini grip ini mantap. Oke bro, dengan paketan sebanyak ini dan tentunya free pasang logo bro ya, pasang logo dan pasang senar tentunya. Dengan paketan sefull itu harga Rp570.000 menurut gua bro, mantap banget bro. Jadi buat kalian jangan sampai kehabisan bro, raket tarikan kuat 43 lbs ini, raket galang tur, maxball galang tur. Oke bro, mungkin itu saja bro. Sekali lagi bro, biar kalian tidak lupa bro, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa bro tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share, biar kalian tentu tidak ketinggalan konten-konten terbaru ataupun produk-produk terbaru yang ada di toko Alan Saja Sport 3. Oke bro, saya Alan Saja Sport 3 mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.